Matullahi wa wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ja'ala ash-shahra siyam wa shahru ramadan Hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Hadirat mukarramin, para pengurus, ketua DKM Masjid Asy-Syakirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta kaum bapak dan ibu, begitu pun penggiat media sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini memasuki malam ke-12 kita melaksanakan solat tarawih berjamaah mudah-mudahan amaliyah ibadah kita senantiasa diterima Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> izin al-fakir pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema nasihat malaikat Jibril untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini berlaku untuk kita selaku umatnya dari hadis sahih dari sahabat Jabir diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Asyakir beliau menceritakan pada suatu ketika malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan tetapi kedatangan malaikat Jibril bukan menyampaikan wahyu karena yang kita ketahui malaikat Jibril salah satu tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu akan tetapi pada kesempatan hari ini pada kesempatan saat ini Rasulullah didekatin, didatangin malaikat Jibril bukan menyampaikan wahyu melainkan ada nasihat lima nasihat yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini berlaku untuk kita. Atani Jibril shi ta, fa Itu pesan pertama. Ya Muhammad, silahkan kau hidup di muka bumi ini Ingat, kehidupanmu akan berakhir dengan kematian. Cepat atau lambat, suka atau tidak, yang namanya kematian itu akan tetap menghampiri kepada setiap individu manusia. Ayatnya tadi dibaca di rokaat pertama. <tuh> حقيقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Dari ayat tersebut memberikan gambaran penegasan kepada kita Segagah apapun Sepintar apapun Sekaya apapun itu manusia Pasti suatu saat akan ma mati Al-mautu babun nasu kulluha dakhilun Masya Allah Tuan Guru Maafin Habib Al -mautu babun kullu Kematian itu adalah pintu, dan setiap orang akan memasuki terhadap pintu terse tersebut. Segagah apapun manusia pasti akan ma mati. Maka, oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan husnul khotimah, atau suul khotimah, adalah amal perbuatan kita semasa hidup kita ini. In kana khairan, jika kebaikan yang kita lakukan insya Allah wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Wa in kana syarran, jika keburukan yang kita lakukan dari hari ke hari hanya keburukan dan keburukan maka jangan berharap Allah akan mencatat kebaikan kita. Tentu justru sebaliknya Allah akan mencatat keburukan kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pesan pertama ini semoga wafat kita nanti Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kemudian, yang kedua, pesan malaikat Jibril untuk Rasulullah, dan ini pun juga berlaku untuk kita semua. Wah, bin Mashita, fain innaka farikuhu. Wah, Muhammad, cintai apa yang kau cintai, tapi ingat apa yang kau cintai, baik itu barang maupun seseorang. Fain innaka farikuhu apa yang kau cintai suatu saat akan berpisah denganmu betul atau tidak kita cinta sama handphone demen banget itu sama handphone sampai ibu-ibu kalau mau taklim bu ibu ada bu bu kalau mau taklim ketinggalan Quran kira-kira balik lagi apa kagak kalau handphone yang ketinggalan balik lagi apa kagak contoh siapa yang gak punya handphone anak kecil aja sekarang handphone punya betul kegores dikit ganti saking cintanya sama handphone kita sama mobil kita sama motor kita ditatap diusap kegores dikit ganti masjid asyakirin syakirin jamaahnya kalau mobil kegores dikit ganti begitu enggak mobil kesenggol dikit kentop dikit ganti Oh Alhamdulillah Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kecintaan kita terhadap sesuatu Terhadap barang Jangan sampai melebihi cinta kita terhadap Allah dan roh Rasulnya Maka ingat jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Batasi cinta kita terhadap sesuatu Kalau seandainya nanti itu hilang atau rusak Sakit yang ada pada diri kita tidak terlalu Betul maka oleh karena itu kita cinta Bapak cinta sama istri Bapak cinta sama istri Ibu Cinta sama suami Cinta sama suami bu Kalau duluan suaminya Yang meninggal Mau ikut bu Agak ini pertanda apa yang kita cintai suatu saat akan berpisah dengan kita. Kita cinta sama anak kita, cinta sama istri kita, cinta sama suami kita, sama pekerjaan kita, sama barang kita. Ingat kata Nabi. Fa kamu farikuhu apa yang kau cintai suatu saat akan berpisah denganmu. Betul nggak? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala pesan singkat ini yang kedua yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah berlaku untuk kita semua. Cintai keluarga kita seadanya Cintai kita barang seperlunya Jangan sampai melebihi cinta kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Saking cintanya itu sama handphone Yaitu tadi mau taklim aja Balik lagi beda sama Al-Quran Kenapa bu balik lagi? Quran ketinggalan Nggak ada cerita dalam kamus begitu bu Di sonoh, bu di kuningan Kalau di sini mah nggak jauh beda Betul apa betul? Padahal yang menjadikan syafaat di Yaumul Kiamah nanti apa? Bukan handphone. Bukan mobil mewah yang saat ini kita impi-impikan, bukan hadirin, akan tetapi apa? Al-Qur'an lah yang akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Bagaimana sabda Nabi? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti qiyamah syafi'an li ashabi baca Al-Quran karena Al-Quran kelak nanti di kiamah akan menjadi syafaat bagi orang yang senantiasa membacanya bahkan segala kegelisahan yang ada pada diri kita dengan Al-Quran penuh memaknai Al-Quran baca Al-Quran dengan tartil dengan baik Allah akan menjadikan Al-Quran itu menjadi syifa'u wa rahmatul lil mu'minin orang-orang yang membaca Al-Quran akan menjadikan bagaimana itu penyakit yang ada pada dirinya Al-Quran ini menjadi syifa menjadi obat penglipur lara penghilang kesedihan ya paling tidak kalau kita masih punya utang 20 juta dengan membaca Al-Quran paling tidak nggak bingung-bingung amat paling tidak besok ditagih nggak apa-apa yang penting kita sudah berikhti, berikhtiar وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ <لِلْمُؤْمِنِين> Allah turunkan ini Al-Quran yang terdapat 114 surah 6666 ayat satu pendapat mengatakan itu ketika kita baca per huruf apalagi di bulan Ramadan ini Masya Allah Pak Bu, nggak ada alasan bagi kita semua tidak bisa membaca Al-Quran. Apa yang akan menjadi alasan bagi kita? Kalau seandainya masih belum bisa membaca Al-Quran, alasan karena nggak ada ustadz yang mengajarkan, bohong. Nggak ada medianya, bohong. Apa yang akan menjadi alasan saat ini? Metodenya banyak metode asyafi'i, as metode tasbih, metode tilawati semuanya ada metode-metodenya tinggal pertanyaannya ketika kita paling tidak kalau tidak bisa membaca Al-Quran coba pandanglah Al-Quran sampai ada pertanyaan pada diri kita dosa apa, kesalahan apa sampai detik ini masih belum bisa membaca Al-Quran hadirin back to me, kembali kepada diri kita sendiri maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala melalui kultum yang singkat ini Al-Fakir mengingatkan kepada seluruh jamaah mari kita baca Al-Quran untuk menjadikan petoman dalam kehidupan kita hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga pesan malaikat Jibril untuk Rasulullah dan berlaku untuk kita semua pesan yang ketiga Ya Muhammad wa'mal wa ma syi'ta innaka majziyun bih wahai Muhammad silahkan kau berbuat baik di muka bumi ini in kana khairan jika kamu berbuat baik maka Allah akan membalas kebaikanmu dengan yang berlipat ganda ini berlaku untuk kita ada kesempatan emas untuk kita menyediakan hidangan ta'zil untuk yang berbuka puasa kafa'ilihi Allah akan memberikan pahala yang sama seperti orang yang melakukan amal ibadah puasa hadirin jangan dianggap enteng satu gelas air untuk orang yang berbuka puasa itu luar biasa pahalanya Apalagi sampai 10 dus, 20 dus, 30 dus. Jemaah, Bu, kalau besok Asyakirin tidak ada yang nyumbang air minum 20 dus, berarti lagi ngantuk ini semua jemaah. Paling tidak ya nasi Padang sederhana, 100 bok, kan aman semua jemaah Asyakirin. Di bawah traweh langsung oleng deh baru setengah jojo wah gue ini ini imam gue tandain deh sampai sekarang mah zaman jamaah menandai imam gue emang gak mau lagi dengan imam yang ini lama sekali aja eh kita ngajak temennya pindah ke musola lain pas masuk ke musola ternyata imamnya yang kemarin juga innalillahi wa inna rojiun nah ini jamaah zaman saat ini bukan di sini bu pak di sono di kuningan di al bakri kalau di sini mah oh insya Allah nggak jauh beda pokoknya kurang lebih sama seperti itu imam ditandain mau gimana konsen mau gimana khusus sholat imam jadi imam itu serba salah pak panjang diomongin pendek juga diomongin betul nggak nah, enak menjadi jamaah deh pokoknya ya enak paling enak jadi jamaah mah. Allahu Akbar ngikutin aja apa kata imam imam ruku ya ruku imam sujud ya sujud baik jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi lakukan kebaikan di muka bumi ini ingat kebaikan akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitupun juga keburukan Allah firmankan di dalam Al-Quran kebaikan dan keburukan sebesar biji sawi Allah akan catat tidak akan terluput dari catatan Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya. Maka oleh karena itu satu langkah demi langkah kita berangkat ke masjid. Ini akan menjadi catatan kita bersama. Nanti di lohil mahfud tidak akan terlewat sedetik pun, sesekon pun. Allah catat kebaikan kita. Begitupun keburuk, keburukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di muka bumi ini bermakna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Keempat. Ya Muhammad. Wa'lam wa anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah wahai Muhammad, mulianya seseorang bukan dilihat dari pangkat dan jabatan, bukan dilihat daripada titelnya. Oh, ini mah bergamis, berpeci, berjas, jangan-jangan dialah sebagai ahli surga, belum tentu. Oh, ini mah pakai jas, ngomong di mimbar, belum tentu yang terbaik di hadapan Allah. Betul. Yang menjadikan mulianya seseorang ternyata apa? Mampu dan tidaknya bangun di malam hari untuk melaksanakan tahajud, melangkatkan tangannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah. Apa kata Allah? Wa al laili fatahajjad bihi ending daripada sholat tahajud apa mahmuda Allah akan berikan tempat yang terpuji ibu bapak di rumah ketika sepertiganya malam di malam Jumat di malam di bulan Ramadan ini Entah itu malam Sabtu, malam Senin, dan yang lainnya, kita mengangkatkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah permasalahan apa yang terjadi untuk keluarga kita sampai berantem terus. Keluarga kita angkat tangan kita sama Allah, Allah rindu dengan permohonan kita, Allah rindu dengan keinginan kita, minta sama Allah. Jangan lewatkan di fase kedua, merupakan fase kedua sepuluh Ramadan yang kedua ini, yang merupakan maghfiratun minallah. Kemarin kita sudah melewati rahmat dari Allah sepuluh hari pertama, sepuluh hari kedua ampunan dan sepuluh hari ketiga idkun minannar, perisai daripada api neraka, mudah-mudahan ke depannya, Ramadan kita kita dapatkan dengan sempurna, amin ya robbal alamin, jadi tahajud pak ibu, kata ibu-ibu biasa kalau ibu-ibu kan begitu Ustad, saya sering bangun di malam hari. Iya bu, kalau bangun doang cuman pipis doang mas, saya pun juga bisa bu. Tapi yang namanya udah bangun itu bukan semudah membalikan telapak tangan, apalagi kondisi setiap pagi uj hujan kayak tadi tuh dari setengah tiga hujan mulu. Giliran udah maka tadinya nggak pernah ke masjid, giliran hujan jadi ada alasan. Belum berangkat udah tangan duluan yang keluar. Betul nggak? Betul apa betul? Belum berangkat ke masjid tangan duluan Hujan gak? Ah kagak hujan Tarik lagi selimut Masya Allah Padahal apa kata Akimis salat tali dulu Kishamsi ghosakil layli wa quranal fajr yang berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah disaksikan oleh malaikat siapa nih pulan bin pulan yang berangkat ke masjid Allah akan proteksi dari dirinya dari segala kesulitan yang dihadapinya Masya Allah Pak. Ini kalau besok subuh kagak berjamaahnya berkurang, berarti ini jamaah pura-pura kagak denger ini. Tapi Alhamdulillah di jamaah Syakirin luar biasa deh. Saking dengan luar biasanya, ini udah banyak yang muntaber. tahu muntaber? Mundur tanpa berita, banyak kemajuan. sapnya maksudnya, udah makin maju. Di sonoh bu, pak, di sonoh, bukan di sini. Di kuningan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir pesan malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah dan ini berlaku untuk kita semua. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad wa izzuhu istighnauhu anin nas, gagahnya seseorang, beraninya seseorang, mulianya seseorang, mampu dirinya tidak pernah menggantungkan dirinya kepada orang lain. Mau buka bersama, nunggu dikasih. Mau lebaran nunggu THR kalau Ustadz mah nggak pernah minta-minta uang DKM Asyakirin udah ngerti sekali bener nggak jamaah? BHS bang untuk Asyakirin mah lewat BHS berapa kira? 700 ribu untuk jamaah Asyakirin, untuk DKM Asyakirin mah lewat saya mah nggak pernah minta, enggak ntar juga di konteks sendiri kok saat posisi di mana kuningan baik kami DKM Asyakirin meluncur siap apa yang terjadi Alhamdulillah Ya, pakai yang dibuka, kek Paling tidak. Alhamdulillah, jangan minta kepada orang lain, Pak. Bu, minta cukup. Ada siapa? Allah yang akan memberi kepada kita rezekinya. Kalau <to> <conditions> <rights cues in resistance> Allah memberikan kesulitan rezeki untuk kita, coba kita proteksi diri kita, introspeksi diri kita. Mungkin ada salah pada diri kita, sehingga kita disulitkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun subuhnya jam berapa? Tahajud kagak? Salat waktunya salat lima waktunya tepat waktu atau tidak? Kalau subuhnya jam 6 ya jangan mimpi untuk sukses hidup ini, Pak. Kalau salatnya cum salat duhurnya jam 2 atau jam 3 terus, ya jangan mimpi ingin diberikan rahmat dari Allah secara seketika maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang Allah titipkan untuk kita semua rezeki yang Allah berikan kepada kita syukuri insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua wa rabbukum la in syakartum la jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu sekalian Allah akan tambahkan kenikmatan untuk kita semua tapi ingat sebaliknya jika kita tidak pernah bersyukur la azidannakum Inka inna adabi lasadid, tunggu siksa yang amat pedih yang akan dirasakan maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dari lima pesan malaikat Jibril untuk Rasulullah dan berlaku untuk kita semua mudah-mudahan kita menjadikan ibroh dari apa yang hadis tersebut sampaikan oleh Al-Fakir dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya amin ya Allah ya Rabbal alamin demikian terima kasih saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.